mesti makan gorengan. Tapi ada beberapa hal terkait dengan meninggalnya kita punya kawan, kita punya anak, kita punya warga, yaitu almarhum Ustaz Rondoni bin Haji Madinah. Sudah disebutkan tadi hadisnya oleh Sahibul Bait. Kulturu mahasina mautakum wa'ufu amma sawihim. Ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah mati. Kenanglah kebaikan orang-orang yang sudah mati untuk keburukannya. Di dalam hidup kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, lihat kebaikan orang, jangan lihat keburukan orang. Kalau kita hanya lihat kulit kuda yang tajam, jangankan 100 ribu, 200 ribu per kilo, disuruh bayarin 10 ribu aja gak mau kita. Kalau yang dilihat cuma apa? Udah tajam, kagak enak dimakan. Kalau kita makan masa kagak rombak itu bibir kita. Iya. Berak-berak. Tapi kenapa kita mau beli mahal? Bahkan sekilo kalau montong sekarang itu bisa sampai 250 atau 300 ribu. Tuh, tanya sama tukang gudang. Kenapa orang mau beli mahal? Padahal banyak durinya, yang dilihat bukan durinya. Kedalam. Yang dilihat itu dalamnya. Isi. Maka pandai-pandailah kita di dalam bergaul. Kalau kita selalu melihat keburukan orang, kejelekan orang, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Orang kagak bakal berani beli sapi puluhan juta kalau yang dilihat cuma isi jeroannya sama perutnya. Coba orang mau beli kebo sapi sampai puluhan juta kalau niat tainya doang. Kau sendiri dari kebo. Ya. Sekali jatuh senampang dia. Ini maaf ya, ngomongnya tadi apa namanya? Belajar rock. Jadi soal tadi jadi awalin kentut. Jadi karena diawalin kentut, saya tinggal ngurusin gobolnya. Ya. Ini kalau lihat kotorannya, jangankan 10 juta saya katakan, 1 juta orang gagal mau, 200 ribu orang gagal mau. Mau kita suruh bayarin, kayak kebo 200 ribu? Enggak. Kenapa? Mau gak kira-kira? Enggak. Tapi orang bukan lihat kotorannya, yang dilihat dagingnya. Yang dilihat tulangnya, yang dilihat isinya, seperti itulah kita hidup. Bahkan sampai orang yang sudah meninggal pun Rasulullah ajarin, kubur orangnya, tanam orangnya, pendam juga keburukan-keburukannya. Jangan disebut-sebut lagi orang itu punya keburukan. Ingat-ingat aja kebaikan. Almarhum ini meninggal di usia kurang lebih 2/3 dari umur rata-rata umat Nabi. Rasulullah kan sudah sampaikan ke kita umur umatnya antara 63 ya 70 kan. Beliau meninggal usia 40, berarti sudah hampir 2/3. Gak tahu kalau yang muda umur 60 tinggal berapa ini lagi. Hah? Tinggal seberapa tak pesepon? Skill. Pemain di Rusia udah ketakutannya gitu. Iya. Pulang bukan ngitungin amal, ngitungin umur. Umur gue tinggal berapa itu? Ya. Jadi yang harus dipahami itu sudah 2/3 lebih. Tidak pernah semudah. Udah tua tuh sebetulnya 40. Bahkan dalam salah satu keterangan ulama itu, dalam salah satu kitab saya
lupa nyebut kitabnya. Di situ ada satu keterangan man balaghal arba'in walam yablugh walam yaghliq khairuhu syarruhu falyatabawwa maqadahu minan nar. Orang kalau sudah dikasih umur 40 tahun masih lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, siap-siap masuk neraka. Udah umur 40 tahun masih banyak jalannya daripada ibadahnya, siap-siap aja bentar dipanggang. Siap-siap dia apa? Umur 40 tahun masih kagak doyan duduk di majlis-majlis tahlil zikir tahlil. Kalau layar tancap nomor satu itu layar dulu dipasang pakai bantuin. Aku bantu dia buru-buru dia apa namanya nonton diputar pakai kongkongnya bawa tikar sendiri kacang dibawa sendiri. Ya ada manusia-manusia kayak gitu usia udah 40 tahun siap-siap masuk neraka. Makanya almarhum meninggal usia 40 tahun termasuk baik. Kenapa baik? Banyak peninggalan-peninggalan baik yang kita saksikan tuh anak-anak murid yang ngaji malam. Satu orang aja itu muridnya baca Quran di dalam kubur, dia dapat kiriman kayak orang dikasih kipas angin. Kalau satu orang yang baca, kalau dua orang dua kipas angin. Kata R4 kalau sampai 100 bisa masuk angin. Itu otaknya R4. Siapa sih R-nya? Itu semuanya dipasin katanya. Dan bukannya ada malah jadi apa namanya? Masuk angin. Masuk angin. Jadi pakai otak begitu tuh. Maaf Pak R4 ya, lagi kondisi darurat. Panas, lagi panas. Jadi ini kiriman-kiriman dari murid-muridnya, belum dari kawan-kawannya. Ini almarhum termasuk orang baik. 12 tahun nih belajar di Nurul Falah. Ibtidaiyah di Nurul Falah 6 tahun. Sanawiyah di Nurul Falah 3 tahun. Aliyah di Nurul Falah. Bahkan pada waktu orang kaku, kalau sekolah Aliyah di Nurul Falah bisa masuk perguruan tinggi apa enggak, beliau salah satunya yang membuktikan. Dari Nurul Falah daftar ke UIN, masuk lulus UIN. Hebat Pak, hebat enggak kira-kira? Kita masuk ke UIN, bang nyampe depan gerbangnya doang. Ya. Ini salah satu kehebatan beliau. Sifat baik yang perlu diteladani. Jadi 12 tahun nih. Terus masih kemana? Covid. Yang terpenting lagi kita lagi menjelang kematiannya. Saya bukan nakut-nakutin. Tapi kalau saya takut-takutin jangan takut ya. Jadi pada waktu taklim Sabtu malam di An-Nur sebelum beliau sakit, beliau duduk di depan. Nah, bayangin saya juga. Cuma saya kagak ngomong. Nyampe rumah nih cerita beneran Pak. Ini bukan aku takutin ya. Nah kayaknya kalau ditakut-takutin udah kebijilan aja. Nah, saya cerita sama istri saya. Neng, saya kalau manggil gini Neng. Nyai, nyai. Apa orang sini kalau manggil gini, lo buluk. Emang gini udah istan. Dipanggil apa namanya? Buluk. Bagaimana mahar polis rumah tangga? Ya, sama lawan. Kata dirinya, mendingan lu pindah. Asal lu nyampe ke rumah, bilang, kain mulut kita. Tahu mulut lu mahal. Kata dirinya, saya manggilnya ini yang ambil dinarik. Makanya bini saya awet muda. Anak udah tua, masih dipanggil Neng. Kayak panggil. Neng, kumpen-kumpen di sini dulu nih. Tahun 2005 dulu yang ngajarin ibu-ibu Marawis, dulu pernah ngajar ibu-ibu Marawis di Kayaba, tempatan. Kenapa? Ngaji di masjid ngeliatin muka saya aja
Ini kata bini saya yang saya panggil Neng. Neng itu kalau lagi rosian, kalau pulang Neng. Jadi biar hati-hati suasana pengantin baru. Iya, elah. Neng. Ini sampai rumah, yuk. Buluk. Kamu dipanggil apa namanya? Buluk. Buluk. Jadi enggak kayak ya. Kata di sini, saya cinta beneran. Ngeliatin saya aja nih. Emang apa kalau ngeliatin? Biasanya, nih. Kalau ngeliatin saya aja ngaji, itu kagak. Biasanya nih, udah bukan satu dua soalnya. Banyak yang gak saya ceritain. Ya diliatin dulu. Nah, itu kalau ngaji dan ngeliatin saya. Mau besi kayak apa? Lihat ntar mati. Ini cerita beneran nih ya, cerita apa? Akhirnya masa begitu beruntung semua berpindah. Ini kalau saya kan nggak seperti bulan di kerja orang aja di beberapa tempat, iya. Tapi kayak ini paling spesial. Ini paling apa? Paling rajin kayak ini rajin pak. Paling rajin mau saya orang kayak ini. Tapi bilang ini pak paling susah. Itu spesialnya. Tapi bukan kayak ini yang datang di sini bukan. Makanya tinggi yang soal yang mau di luar. Yang tinggi banget kayaknya. Ya. Akhirnya sudah lama. Benar. Saya bilang, benar kan nih? Akhirnya gara-gara saya cinta begitu, bini saya sekarang gak berani lihat misalnya. Saya kalau ngelakuin hati kerjaan jangan apa-apa-apa. Hati. Jadi itu apa istilah firasat atau gimana? Oh, saya perhatiin waktu tadi di masjid itu melihatin saya di mukanya. Ada beberapa murid begini. Mas saya gak tunjuk. Begitu melihatin, lama-lama melihat. Haji Ahmad jangan ngerti kan? Takut ya? Ini almarhum luar biasa nih, kebaikan. Akhirnya meninggal. Meninggal pun, tadi sudah ceritakan. Dalam kondisi, ya, suasana seperti sekarang ini, di mana orang-orang pada takut ngumpul, tapi Allah buktiin kebaikan beliau masih hidup. Allah gerakkan ke hati-hati orang untuk datang takziah, untuk datang takdir. Ini gak mungkin kita hadir di sini tanpa ada yang menggerakkan, Pak. Apalagi suasananya begini, banyak banget orang alasannya. Ya, coba bilang, wah, gila, Amin. Takbir. Ini enggak mungkin kita hadir tanpa ada yang menggerakkan atau digerakkan orang semua. Dalam kondisi kecemasan, kekhawatiran, takut, tapi banyak tadi yang datang. Banyak yang mumpul. Belum tentu kalau kita meninggal nanti yang datang bisa seperti ini. Belum tentu. Tapi Allah sudah berdiri, ini termasuk orang lain. Rasulullah katakan, man zakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa orang yang sering lupa pada kepentingan orang, nanti dia bakal dilupakan orang. Siapa orang yang hidupnya sering ingat orang, dia akan diingat oleh orang lain. Berarti masih hidupnya dia perlu waktu sama orang. Itu yang perlu kita pelajari. Yang terakhir, ada penceramah lagi dan yang terakhir almarhum saya yakin husnul khotimah. Amin. Ya. Karena banyak membantu. Tadi saya mulai masuk di tadi saya dari
sih gitu. Kalau soalnya akali dia ditekan sih. Enggak tadi taruh di ujung. Buatnya saya bilang maaf dulu. Jadi biar usia 40 tahun ini meninggal banyak yang doain. Bangganya daripada meninggal usia 95 tahun kagak ada yang tahu. Gimana Pak? Mati muda banyak yang datengin, banyak yang tahlilin. Mati tua kagak ada yang nengokin, kagak ada yang ngubur. Gimana? Gimana? Hati-hati masih takut mati. Lagi yang muda, ya. Maksudnya aki-aki yang teriak dong, siap. Katakan aki-aki. Jadi ini berarti beliau tidak karena pada waktu kita sering peduli dalam urusan urusan orang. Jadi kalau kita meninggal ingin didatangi orang masih hidup tuh bergaul sama orang. Jangan lihat keburukannya. Kalau kita melihat keburukan, kita tidak akan pernah punya teman. Manusia mana yang paling sempurna? Ada orang ganteng banget, contoh. Wah, dia mau ganteng banget. Hidungnya mancung kayak Arab. Kulitnya kuning langsat. Tapi makan omol-omol di blender. Iya. Gini udah ada. Kelemahannya di situ, Pak. Ya. Benar enggak? Ada yang sempurna. Ada di sisi kita, kita bagaimana? Oh, kalau bini saya mah cakep banget dah. Udah dapetnya juga mana bini, apanya bunga desa. Boleh berobat sama satpam. Ya akhirnya dapet ke bunga desa. Diagung-agung dibangga-banggain bininya, Pak. Diajak ngopi, ngopi pakai singkong rebus, umi rebus tentu, bau banget. Cakep-cakep tentunya. Ada kelemahannya. Makanya jangan lihat kelemahan dalam bergaul. Lihat tuh kelebihan orang termasuk Amor. Banyak banget kehebatan dan keistimewaan. Rajin ngajarin bocah. Tahu sendiri bocah sekarang tuh. Gak kayak dulu. Anak dulu mah kalau bahagia kita di yang posisi yang pada merah. Ini apa namanya nih? Gampang ya? Pari kita mintir-mintir. Tuh, agak marah berburu. Sekarang nguliskan coba. Kita tarik ininya, abis motor kita dikompresi. Nguliskan. Minta berkah sama Allah. Ya, kaya minta berkah. Bagaimana mau berkah? Boro-boro bantuin guru tuh motor guru dikompresi. Dua kali dikit, tinggal guru bilang. Kita tangkap guru kan mengajarin apa yang jelek dibuang minta apa lalu yang nyolong guru yang salah tuh anak sekarang tapi beliau telaten tuh sampai saya dengar tuh lebih dari 150 murid-murid ini yang masih tanggung jawab terusin biar telaten saya ngajarin bocah juga di sana kalau bis maghrib saya ngajarin bocah saya nggak mau keluar dulu habis kita baru keluar saya. Dari bocah bisa jadi. Kenapa buat beneran? Soalnya kurang-kurang sampai Pak. Kadang-kadang saya suka slip of the tongue. Apa slip of the tongue? Terlepas omongan. Selaki badernya saya kata gini. Lu diumpahin apa sih kok gagal lu? Ya. Badernya. Nggak usah bilang nih. Kita mau ke pelangkah. Kita kena pasar. Kita mau omelin. Udah biasa diomelin. Nah, tapi almarhum sahabat ini anak muda melihat kesabaran ini akan berbuah. Ya, pahala yang akan menemani beliau di alam barzah dan di hari akhirat kelak. Saya kira itu tinggal saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.